soto Jawa. Kalau tahu gejrot ini asli mana sih, Mbak? Makanan asli mana? Cirebon ya? Halo, ketemu lagi dengan channel Hunting Jajan. Oke, sekarang kita berada di daerah Kapling Klopor ya, tepatnya di depan SD 010. Nah, Hunting Jajan kali ini mau mencoba, nah, warung yang ada di sini ya. Ini kita mau coba tahu gejrotnya. Oke, bagaimana penyajiannya? Langsung saja kita saksikan. Halo, Mbak. Halo. Iya. Nah, dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Dasmi. Mbak Dasmi. Nah, pesan tahu gejrotnya ya. Ini berapa nih satu porsi? 5.000. Oh, 5.000. Ah, kita pesan 2 porsi. Oke. Bu, kalau buka dari jam berapa ini? 9. Hah? 9. Jam 9 pagi sampai jam 5. Oke. Jadi teman-teman yang mau tahu gejrot buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Selain tahu gejrot di sini, gejrot ada juga es doger ya. Ada es doger ya? Ada. Oke, apalagi tuh, Bu? Apalagi yang dijual nih? Seblak. Oh, seblak. Berarti ini khas-khas Bandung semua ya? Oh, orang Bandung berarti, orang Sunda berarti. Mbaknya? Indramayu. Oh, Indramayu. Iya, siap-siap. Udah berapa lama buka di sini, Mbak? Saya baru, Pak. Baru? Oh, sebelumnya? Ini yang es, yang lama. Oh, kalau buka di sini udah lama nih jualan di sini? Jualan di sini nih? Udah lama? Bulan tahu berapa? Ada setengah tahun? Enggak. Oh, baru-baru ya? Oke, iya. Oke. Okay, okay. Nah, itu dikasih apa tuh, Bu? Air cuka. Oh, air cuka. Asam. Oh, asam juga ya. Siap-siap. Ini kalau tahunya tahu Sumedang itu ya? Yang orang bilang tahu Sumedang, bukan? Jawa. Iya. Jawa. Oh, tahu Jawa. Kalau tahu gejrot ini asli mana sih, Mbak? Makanan asli mana? Cirebon ya? Itu tadi rasanya apa? Pedas atau apa, Mbak? Pedas. Pedas. Nah, Akak mau nggak tahu gejrot? Mau tahu gejrot? Nggak mau? Oh ya udah, berarti ini aja. Kalau mau kasih yang nggak pedas. Ini nggak pedas kan, Pak? Es doger. Oh ya, gampang. Ini kalau es doger yang jualan banyak? Oh, kalau tahu mbaknya ini, mbaknya. Oh gitu. Wah, ini udah jadi teman-teman. Jadi simpel juga ya bahannya ya. Iya. Satu porsi ini 5.000. Oke, siap-siap. Bu, kalau ada orang ada acara di rumah mau borongan gitu bisa? Ada nomor teleponnya? Hafal nomor telepon. Es apa tahu, Pak? Apa? Es apa tahu? Dua ini, apa tahu ini? Tahunya. Kan ini video tahu dulu. Oh, iya. Ada nomornya? 0812 77 67 43 99. Dengan Bu siapa tadi? Dasi. Bu Dasi. Oke. Oke, nanti kita coba tahu gejrotnya di rumah. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman yang butuh referensi makanan minuman, bisa langsung subscribe channel Hunting Jajan. Dan buat teman-teman yang mempunyai referensi makanan minuman yang mantap, bisa langsung tulis di kolom komentar. Buat tahu gejrotnya Bu Dasi ya. Semoga, Bu, semoga sukses selalu. Amin. Dan laris manis. See you next time, dadah. Di depan kita sudah ada 2 porsi dari tahu gejrot ya. Nah, ini satu porsinya Rp5.000. Nah, kita mau coba dulu gimana rasanya ya.
Tadi bumbu-bumbunya itu ada bawang, ada cabai hijau, ada cabai rawit, dan itu ada air cuka dikasih asam. Kita coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Tahunya enak, segar. Kuahnya tuh rasanya tetes kuah. Ya, sebenarnya ini yang pedasnya sedang tadi.